Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melakukan follow up berkaitan dengan sebuah karapan yang sudah admin sharekan sebelumnya. Nah, di sini admin juga akan kembali ya merangkumkan berbagai macam karapan-karapan berupa check-in harian yang berpotensi bisa menghasilkan keuntungan secara instan. Nah, di sini admin akan mengupdate informasi yang pertama. Nah, di sini admin akan mengupdate ya untuk informasi yang pertama daripada check-in harian dari Slabless AI. Nah, di sini untuk Slabless AI cukup mantap sekali. Dalam saluran Twitter sudah checklist warna emas. Kemudian di sini juga ada informasi yang terbaru bahwa untuk daripada Slabless AI ini akan listing ke Binance ya, kurang lebih di sini pada tanggal 4 Januari 2024. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah menggarap sebelumnya, mungkin ke depan nanti akan checkpointnya, tinggal di stay tune saja pada tanggal 4. Nah, di sini pengguna berhak memeriksa halaman airdrop 20 menit sebelum daftar resmi. Ini sama halnya dengan project NF Prom yang beberapa waktu yang lalu juga listing ke Binance. Nah, kemudian di sini garapannya seperti apa ya? Nanti admin juga akan kembali mereview dan sekaligus juga memberikan garapan-garapan check-in yang cukup potensial yang bisa rekan-rekan garap dan masih belum ending. Nah, kemudian di sini untuk daripada garapan Slabless AI ini ya juga sudah admin informasikan dalam channel Telegram. Jadi nanti rekan-rekan yang belum join dalam channel Telegram bisa langsung join, linknya ada dalam kolom deskripsi. Kemudian di sini garapan daripada Slabless AI adalah garapan check-in harian ya rekan-rekan, hanya perlu melakukan connect wallet dan juga melakukan claim, yaitu hanya perlu melakukan klaim setiap hari ya untuk mengumpulkan poin demi poin, dan ini juga ada gas fee kurang lebih 0,05 BSC. Nah, rekan-rekan juga bisa melakukan voting. Kemudian di sini untuk daripada Slab AI juga ada informasi yang terbaru, rekan-rekan juga bisa untuk mendownload daripada versi aplikasi. Kemudian nanti tinggal dimasukkan saja ya daripada kode UID yang ada di dalam aplikasi rekan-rekan di dalam menu profile. Nah, kemudian setelah itu ya sudah done, hanya seperti itu saja. Nah, kemudian disini admin membuka daripada website Slab AI ya, bagi yang sudah join atau bagi yang belum join ya mungkin masih ada kesempatan. Nah, di sini caranya cukup mudah dan simple, rekan-rekan hanya perlu klik saja link dalam kolom deskripsi, gunakan Kiwi atau Mises browser, kemudian tinggal di connect wallet saja. Nah, kemudian di sini tinggal dikonekkan ke dalam MetaMask. Nah, rekan-rekan hanya perlu dikonekkan ke dalam MetaMask ya, dan di sini bergerak dalam jaringan BSC. Nah, di sini kita tinggal ikuti saja untuk daripada connect wallet ya di dalam MetaMask. Nah, kita tinggal konekkan saja. Nah, kemudian setelah terkoneksi ya, nanti rekan-rekan tinggal lakukan saja sign-in dan juga tinggal lakukan check-in di sini ya. Jadi rekan-rekan tinggal lakukan sign-in dan juga lakukan check-in untuk mengumpulkan daripada poin. Di sini admin memiliki kurang lebih hanya sekitar 16 poin saja. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa untuk melakukan semacam voting ya, tinggal klik saja him atau her di sini. Nah, ini bebas, kemudian tinggal rekan-rekan pilih saja misal salah satu dari sini, kemudian tinggal lakukan voting dan konfirmasi di MetaMask. Ini cukup mudah dan simple. Kemudian di sini untuk informasi yang terupdate nya adalah rekan-rekan tadi yang sudah melakukan download aplikasi ya, nanti jangan lupa dimasukkan kode UID di dalam menu wallet di sini ya, tinggal diklik saja, kemudian di sini bin UID, rekan-rekan nanti tinggal dimasukkan saja untuk UID-nya. Ini adalah informasi terupdate dari Slabless AI berupa project check-in harian yang akan listing ke Binance. Nah, kemudian di sini admin juga akan kembali ya mereview sebuah karapan check-in harian yang berpotensi JP, yaitu salah satunya juga ada dari Carvy. Carvy di sini tanggal 4 juga ada informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi bagi yang belum join masih ada kesempatan untuk rekan-rekan bisa menggarap dari Carvy sebelum nanti tanggal 4 mungkin akan snapshot. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini admin membuka daripada Twitter resmi dari Carvy ya. Ini cukup mantap sekali, dan sekali lagi di sini Carvy itu adalah juga merupakan project check-in harian dan bisa rekan-rekan kumpulkan semacam koin ya atau token, yaitu Soul. Nah, di sini untuk daripada Soul atau daripada Carvy juga akan snapshot kurang lebih tanggal 4 Januari, jadi berbarengan dengan project Slab AI. Nah, kemungkinan besar bagi yang sudah join atau memaksimalkan pasti akan mendapatkan keuntungan ya. Semoga saja bisa harganya mahal dan rekan-rekan eligible. Nah, kemudian di sini untuk daripada project Carvy itu tampilan seperti berikut ini ya, yaitu data and Soul drop. Jadi nanti rekan-rekan akan mendapatkan token Soul. Kemudian di sini nanti rekan-rekan itu yang sudah mendaftar ya, jangan lupa nanti dibinding saja untuk sosmed-sosmednya seperti connect wallet, kemudian connect akun Steam dan juga connect akun Twitter untuk mendapatkan tambahan token Soul. Nah, di sini jangan lupa rekan-rekan tinggal diklaim-klaim saja.
Nah, di sini untuk daripada token Sol ini bergerak dalam tiga jaringan ya. Nah, di sini dalam jaringan Ronin atau BSC, kemudian di sini juga bergerak dalam jaringan OPBNB dan juga Zcashing EWA. Nah, ini adalah project-project yang cukup mantap sekali berupa check-in harian yang akan listing ya pada tanggal 4 di dalam market ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini admin juga kembali mereview tentang sebuah harapan check-in harian yang berpotensi listing ke Binance dan ini cukup mantap sekali ya, yaitu adalah daripada project KNI3. Nah, di sini untuk KNI3 juga merupakan project check-in harian dan ada event mining ya, yaitu event data mining. Rekan-rekan nanti tinggal diaktifkan saja ya untuk ekstensi data miningnya. Nah, kemudian di sini untuk tampilan daripada KNI3 seperti berikut ya, ini masih ongoing dan masih belum ending. Rekan-rekan nanti tinggal join saja, bagi yang belum join linknya ada dalam kolom deskripsi. Hanya perlu rekan-rekan connect wallet ya, dan perlu lakukan semacam check-in setiap hari, kemudian tinggal kumpulkan kredit. Kemudian di sini untuk kredit-kredit yang ada di sini ke depan nanti juga akan bisa dikonversi ya menjadi kemudian akan menjadi token, kemudian akan juga bisa berpartisipasi dalam event vote, jadi bisa rekan-rekan lakukan voting ya, kurang lebih seperti itu, yaitu tugasnya hanya seperti itu saja. Kemudian di sini juga ada garapan check-in harian yang juga berpotensi listing ke Binance ya, yaitu dari event Universe, jadi rekan-rekan juga bisa digarap untuk Universe dan juga KNI3 sebelum event ini nanti akan ending ya. Kemudian di sini untuk Universe cukup mudah, nanti rekan-rekan itu hanya perlu klik link yang ada dalam kolom deskripsi, kemudian tinggal konekkan saja walletnya ya, tinggal connect wallet, kemudian tinggal connect akun Twitter dan connect akun Discord, kemudian nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk melakukan tugas sosial setiap hari ya yang ada di sini. Nah, kemudian di sini untuk Universe itu eventnya agak sedikit ngeblank atau error karena di sini mungkin banyak sekali yang mengakses. Dan intinya bagi rekan-rekan yang sudah melakukan penggarapan dari Universe ya untuk mengerjakan tugas harian, nanti rekan-rekan itu bisa dikerjakan di dalam tabs di BitKub Wallet. Caranya cukup simpel, klik saja yang bagian atas dan tinggal di copy ya untuk linknya terlebih dahulu. Kemudian rekan-rekan juga bisa memasuki daripada BitKub Wallet dan klik yang bagian tabs atau TABS. Nah, klik saja yang tabs, kemudian nanti rekan-rekan klik saja yang bagian atas ya dan tinggal pastekan link Universe setelah rekan-rekan nanti sudah melakukan penggarapan atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu di dalam Kiwi atau Mrs. Browser. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa untuk menggarap di dalam Dapps BitKub Wallet ya, agar bisa melakukan klaim setiap hari. Nah, seperti berikut, dalam jaringan Polygon tinggal lakukan signature. Nah, nanti kurang lebih tampilan seperti berikut ini ya, yaitu kita sudah mengkoneksikan akun Twitter dan Discord terlebih dahulu di dalam Mrs. atau Kiwi Browser. Kemudian tugas berikutnya rekan-rekan hanya perlu mengumpulkan poin demi poin yang ada di sini. Langkah yang pertama ya, tinggal check-in setiap hari ya. Nah, rekan-rekan nanti tinggal diklik saja check-in seperti berikut ini. Nah, nanti tinggal lakukan tanda tangan. Nah, ini cukup mudah dan simple ya, dan ada beberapa gas fee berupa Polygon atau Matic, kurang lebih seperti itu. Dan kalau dikerjakan di dalam Dapps BitKub ini cukup lancar sekali ya. Nah, di sini admin mendapatkan 200 poin dan tinggal diklik acak mendapatkan tambahan bonus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mendapatkan 2 kali lipat 4000 poin. Kemudian di sini nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk memasukkan kode undangan ya, dan kodenya itu ada dalam kolom deskripsi, berlaku 1 kali ya. Nah, di sini setiap melakukan pendaftaran harus ada semacam kode referensi. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dimasukkan saja dan tinggal diklik-klik saja atau dieksekusi. Nah, di sini tugasnya hanya semacam itu saja ya, cukup mudah dan simple, hanya check-in setiap hari dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan checkpoint. Jangan lupa dipantau tanggal 4 ya untuk Slabs AI dan juga untuk Carvy atau token Soul. Semoga rekan-rekan bisa CP. Sekian, terima kasih.